Baik, selamat datang ICT Motorworld Shalom. Hari ini 2023 kita mau buat satu stock update kat ICT Motorworld Shalom. Okey, kita sebelum start kita tengok sebiji Kawasaki Ninja 1000 dahulu. Ini motor baru masuk semalam saja. Tahun 2016, harga jualan sekarang 74,800. Okey. ZX10R Winter Test, okey, full black punya edition. Okey. Kita tengok dari depan. Nombor satu dia suruh tambah satu zero gravity punya double bubble windshield. Side mirror dia suruh cabut, suruh tukar yang mirror block. Atas dia suruh tukar Brembo brake pump, RCS 19 punya brake pump. Handguard dia suruh tambah. Okey. Color masih original. Okey, tayar actually baru tukar saja, lebih kurang ada 80%. Untuk ZX10 2016 dia datang kilang memang sudah Casio Brembo brake. Okey, double disc brake dengan Brembo brakes, Showa punya fork depan. Okey, radio dia cover dia suruh tambah. 4 silinder dengan motor 1000cc, horsepower lebih kurang 200 lah. Cover tapi semua original lagi, dia suruh tambah satu tank grip, RNG dengan tank grip. Kemudian dia suruh tukar satu racing footrest. Okey, exhaust AR Racing, Austin Racing punya exhaust, bunyi memang gila garang. Nanti kita cuba start tengok. Okey, bobin dia suruh tambah, tayar belakang pun lebih kurang ada 80%. Belakang echo dia suruh buang. Okey, belakang echo dia suruh buang. Dia sudah pasang tear tidy. Okey, tear tidy, bukan tear tidy, integrated tear light. Integrated tear light maksudnya dia punya brake light semua sekali dalam. Dia punya signal sekali dengan brake light lah. Okey, kemudian belakang kaki pijak semua sudah dia suruh cabut. Seat pun suruh cabut, so dia memang single rider saja. So dia suruh pasang single seat. Okey, tapi tak payah risau. Dia punya seat original, kaki pijak original, side mirror original, semua owner ada bagi balik. Kita akan bagi balik itu buyer barulah. Okey, rantai sprocket set memang cantik lagi, tak payah tukar apa. Okey, ini motor datang memang sudah ada quick shifter. Atas suruh tambah satu tank pad. Ini dia suruh jadi keyless lah. Keyless, you tekan pusing dia suruh boleh buka lah. Ini keyless. Original kilang pun memang suruh electronic punya all-in steering damper. Okey, you bila laju dia akan automatic keras punya, you tak payah adjust punya. Okey. Tahun 2016, mileage sekarang hanya jalan 19,900. Okey, itu saja. Mari kita cuba dengar-dengar ini. AR Racing adjust untuk ZX10. Bunyi dia macam mana. Okay, ZX10 ni dia siap ada ABS, ada traction control, ada engine braking setting, ada power mode setting. Siap ada KQS, KQS so quick shifter lah. Okay, sudah siap accessory. Footrest asah, bawah atas semua ada. Seat original ada bagi balik. Side mirror original ada bagi balik. Lagi ada berapa part lah. Dia ada satu kotak original berapa part dia akan bagi balik. Okay, sekali lagi 2016 Kawasaki Ninja 1000 ZX10R ni Winter Test Edition. Harga jualan RM74,800. Muka serendah RM100. Siap rotate insurance semua. Bulanan lebih kurang RM1,300 ke RM1,400 based on you punya dokumen lah. Dokumen lagi strong dia bulanan lagi tinggi lah. Dokumen lagi strong, bulanan lagi rendah dia. Based interest rate based on you punya dokumen. Okay, you punya gaji lagi tinggi, you punya income lagi tinggi, you akan dapat interest rate lagi rendah. Interest rate lagi rendah, bulanan lagi rendah lah. Okay, ini yang first unit yang baru masuk. Kemudian kita tengok Z7 yang kita ada. Okay, kita 8 biji. Kita tengok yang first Z7 dulu. Sini. Tak mau kasih. Okay, first unit kita ada ini ZX750 tahun 2008. Tahun 2008 harga RM19,800 saja. Okay, kalau ZX750 dia akan ringan sikit, rendah sikit banding dengan ZX8 lah. Kemudian ini full import Japan punya. Kita pun cuba dengar tengok. Okay, mileage 58,000 saja. Okay, 2008 Kawasaki ZX750 full import Japan punya, harga 19,800. Muka RM100, bulanan 300 lebih, 7 tahun. Sebelah kita ada Z8. Okey, Z8 ni tahun 2014, harga 25,800. 2014 25,800. Ini Acra Bowie exhaust, kita pun cuba start tengok. Ini pun 53. Muka 100, bulanan 5 lebih. Sebelah dia
tahun 2013, 23. Ini murah sikit. 25, 23. 23,800, Zag 8 juga. Myra sekarang jalan 73. Ini Akrapovic kopi ini, original Akrapovic. Okay, original punya Akrapovic. Tahun 2013, 23,800, muka RM100, boleh nak 4 lebih 7 tahun. Sebelah Zag 8 juga, okay, 2013, 25,800. Mileage dia 31 saja. Ini pun Akrapovic ya, Josh. Okay, you tengok Akrapovic adjust saja. Tiga-tiga pun bunyi lain, kalau tiga-tiga pun lain punya adjust. Okay, 2013, 20 berapa suara? 258, muka 100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Sebelah warna hitam juga Zag 8, 2015. 2015, 25,800 juga, muka 100, bulanan 5 lebih juga. Mileage sekarang jalan 30,000. Ini SC Project adjust, bunyi lagi garang. Okey, sebelah pun Zag 8 juga. Okey, ini warna hitam, stiker merah. Tahun 2013, 22,800. Muka RM100, bulanan 4 lebih 7 tahun. Ini pun kita cuba start dengan ini performance aja. Mileage hanya 35,000, 22,800. Muka 100, 4 lebih 7 tahun. Sebelah dia kita ada Zag 8 juga. Ini 2014. Ah, ini suar jual lah, sorry. 22,000. Ini 22 saja tapi suar jual. Ini 2013, 2013 sekarang 26,800. Okey. 25 jugalah ini, nanti kita tukar harga. 2013, 25,800. Mileage hanya 25,000. Ini Scorpion punya adjust. Scorpion punya adjust bunyi pun main garang juga. Last kali kita ada Zag 8 ABS, ini baru masuk saja, belum siap lagi, belakang cover belum pasang lagi. Ini pun siap SC Project. Tahun 2016, okey. Depannya semua tak ada ABS, hanya biru ni ada ABS. Mileage hanya 29,000 saja. Okey, 2016 Zag 8 ABS, 29,800, muka RM100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Okey, kemudian sebelah kita ada Yamaha NMAX, NMAX 2017, 5580. Kemudian ada SIM 400. Okey, SIM ini panggil Maxim 400. Tahun 2013, 10,800, muka RM100, bulanan 2 lebih untuk 5 tahun. Kemudian sebelah kita ada Yamaha X-Max 250, second hand bang, tahun 2018. Mileage dia 20 lebih saja kot. 2018, 20,800, mileage 24,000, muka RM100, bulanan dia 3 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada SYM VF3i. VF3i actually ada banyak warna, 8 ke 9 warna. Sekarang promotion, free adjust full system, racing line, free box, helmet raincoat lock. Muka kosong, bulanan 200 lebih saja 5 tahun. Bunyi dia pun boleh juga. Okey, bunyi pun memang garang juga. Brickstone, Brickstone kita ada baru, second pun ada. Kalau second ni, mileage hanya 3,000 kalau tak siap saya. Ah, 3,500 saja. Okey, tahun 2019 memang standard macam baru lah. 2019 harga 7,800. Kalau baru memang pun kita ada 11,800. Kemudian Benelli TNT 135 ini limited edition, datang complete full accessory memang. Tahun 2022 ada warranty kilang lagi. Mileage 1,000 saja. Harga 5,999. Kemudian kita tengok sini dululah. Okey, Suzuki 750. Okey, 750 kalau memang baru punya pun ada, baru punya sekarang 48,000. Second punya kita ada 2 biji, 2021 punya 378, 2022 punya 398. 378, 398. Dua-dua muka 100, bulanan 7 lebih. Dua-dua, satu Akrapovic adjust, satu Yoshimura adjust. Okey, bunyi pun sedap juga, 4 stander punya motor. Kemudian sebelah depan dia kita ada Kawasaki ER6F. ER6F siap 3 box. Boleh pergi travel, sudah boleh bawa isteri jalan jauh, semua boleh. Tahun 2012 harga 14,8, siap accessory, color original. Mileage pun rendah, muka pun rendah. Muka RM100, bulanan 200 lebih saya 7 tahun. Sebelah dia kita ada Kawasaki Ninja 650. Ini tahun 2018. Ninja 650 dengan ER6 actually sama biar engine, hanya ini model baru. Model baru, design cutting baru sikit. Kemudian yang paling penting Ninja model baru ni dia sudah ada ABS lah. Okey, performance more lebih kurang, hanya dia ada ABS, safety sikit. 2018 harga sekarang 21,800, muka RM100, bulanan 4 lebih
7 tahun. Kemudian sebelah kita ada Ducati Monster 797. Tahun 2018 33,800, muka RM100, bulan 6 lebih 7 tahun. Belakang kita ada Ninja 1000. Okey, Ninja 1000 Tourer. Okey, Ninja 1000 Tourer datang siap, ada box Yoshimura exhaust, semua sudah siap. Okey, 2014 harga RM44,800. Muka RM100 bulanan lebih kurang 8 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Kawasaki Vulcan S. Okey, Vulcan S ni tahun 2015 harga RM20,800. Muka RM100 bulanan 3 lebih 7 tahun. Kalau saya cakap terlalu cepat, you boleh nanti sudah habis, you screenshot saja, you WhatsApp sales team kita, katakan you suka Ninja 1000, you screenshot WhatsApp sales team kita, kita hantar you gambar dengan full detail. Okey, tapi you jangan send saya mau Z8. Z8 macam tadi saya tunjuk banyak biji. You screenshot mana satu yang you minat, hantar ke kita, kita terus hantar itu unit punya detail kasih you. Pun you jangan hantar saya mau 5746, kerana macam tu banyak motor, saya pun tak tahu 5746 mana satu motor. You hantar screenshot ini gambar kasih saya, kita akan kasih you tahu, hantar full gambar kasih you, full detail kasih you, lagi senang. Okey, kemudian kita ada Honda CBR 650. Okey, ini complete, banyak accessory sudah pasang, tahun 2015 belum tambah harga. 2015 harga dia 258. Okey, 25,800. Sebelah pun CBR 650, 224 stander. CBR 2017 punya 278, 2015 punya 258, beza 2000. Okey, bunyi pun garang juga, 4 stander punya bunyi. Satu three color, satu Repsol. Dua-dua muka 100, bulanan 5 lebih 7 tahun. CBR 650F. Kemudian kita ada touring Suzuki V-Strom 650 tahun 2018. Without side box, box GV tak ada include, 33,800. Kalau you mau siap ada side box, 368. Okey, muka RM100, bulanan 6 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Versys 650 tahun 2012, 16,8. Muka RM100, bulanan 3 lebih 7 tahun. Aprilia Shiva, actually kita ada 5 biji. Okey, bawah ada 2, atas ada 2. Ini 2014, 2013 harga 14,8. Ini 2014, 18,8. Okey, 14,8, 18,8, bulanan 2 lebih, bulanan 3 lebih. Dua-dua pun muka RM100. A25 tahun 2015, 10,800. Muka RM100, bulanan 200 lebih 5 tahun. Kemudian kita ada FZ150 2017. 2017 harga 4,280. Muka kosong, bulanan 100 lebih 3 tahun. Kemudian kita ada Domina 400. Domina 400 ni tahun 2020. 400cc tahun 2020, memang macam baru, harga 7,008 saja. Okey, memang gila murah, 7,008. Siap ada ABS, muka kosong, bulanan lebih kurang dalam 2 lebih 3 tahun lebih kurang. Okey, kalau KTM Duke 200, saya sudah lupa tahun berapa. 2019 harga 5,580. 2019 harga 5,580. Muka kosong, bulanan lebih kurang dalam 2 lebih. Ini harga saya tak pasti, nanti WhatsApp saya. Kalau tak saya 4,000 lebih saja. Tapi depan tulis 5,580. Kemudian kita ada TNT 600, ada 2 biji. 2014, 14,8. 2016 pun 14,8. You suka, you tengok you mau hitam ke merah. Okey, 14, 14,8. 2016, 14,8 juga. Muka RM100, bulanan 2 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada TNT 300. Ini tahun 2018. 2018 harga 8,5. 2018, 8,5. Muka kosong, 200 lebih 4 tahun. Muka kosong, 100 pun tak payah. Okey, kemudian kita ada 2014 punya CBR 250. CBR 250 dia single cylinder punya motor. Harga 4,500 saja. Okey, beli cash, terus bawa balik. Kalau loan kena muka 1,500, loan kedai. Bulanan lebih kurang 200, 2 tahun. Kemudian, version 1, 2017, 11,8. Ninja 250, tahun 2010, 4,500 saja. Dan 2015, sudah buat cover set lain punya, 2015, 9,008. Muka 100, 2 lebih 5 tahun. Belakang kita ada Kawasaki Ninja 250 Special Edition. Okey, ini 2 standard punya. Tahun 2014, 8,008. Kemudian ada A25 Movistar 2016, Movistar original 11,8. Muka 100, 2 lebih 5 tahun. Kemudian kita ada A25 version 2. Version 2 kita ada 5 biji ke 6 biji. Okey, bawah ada 2, atas lagi ada 4. Okey, 2019, 2019, 14,8. 2020, 15,8. Okey, 2-2 pun muka 100, bulanan 2 lebih. Kemudian kita ada 2015 punya A25, tapi dia sudah convert jadi MT25. Okey, macam mana convert, dia buka side mirror, tukar handle tinggi, itu sajalah. So, dia actually engine semua A25, tapi dia sudah convert macam
MT25 tahun 2015 2008 saja. Muka 100 bulanan 2 lebih 5 tahun. Kemudian kita ada MT09 version 1 tahun 2018 31,800. 31,800. Muka kosong bulanan 5 lebih 7 tahun. Okey. Muka kosong 5 lebih 7 tahun. 2018 MT09 V1. Kemudian kita ada V2 tahun 2020. V2 tahun 2020 siap aquaporic. Okey, ini 3 silinder biar bunyi. Kita belanja sikit 3 silinder biar bunyi macam mana. Okey, banyak aksesori dia suruh tambah. Tahun 2020 MT09 version tu 39,800. Muka 100 bulanan 7 lebih 7 tahun. Sebelah pun version tu ni tahun 2018 harga 368. 368 pun sama, muka 100 bulanan 7 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada MT07. MT07 ni semua standard, hanya tambah crash bar windshield 2016. Harga 20,500. Muka kosong 3 lebih 7 tahun. Muka kosong 3 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada ini panggil KTM Duke 690R. Ini harga dia tahun 2019 harga 28. 2019 harga 28,800. Adjust aquaporic juga. Ini single cylinder. Kalau KTM dia biasa single cylinder. Okey, bunyi dia aquaporic juga. Okey, bunyi kita dengar apa beza single cylinder dengan bunyi. Okey, 2019 KTM Duke 690R ni tahun 2019 harga 28,800, muka RM100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Tadi kita suruh tengok Domina 400 yang hitam punya itu kosong, tak ada aksesori. Ini tahun 2020 juga harga tinggi sikit, 8,500, tapi dia suruh siap ada crash bar spotlight, windshield tinggi, siap ada 3 box, sudah boleh travel. Okey, tahun 2020 8,500, muka RM100, bulanan 2 lebih 4 tahun. Okey, kemudian kita ada CB500X. Okey, 2018 CB500X ni 27,000. Sorry, 2018 25,800. Ini siap ada ABS punya. Okey, high specnya. Muka 100, 5 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada GS310. GS310 2018 harga 15,800, tahun deposit 100 bulanan 2 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada TRK251. Ini tahun 2019 8,800 je. 2019 8,800, single standard yang motor touring bike. Okey, 8,800, muka 100, bulanan 2 lebih 4 tahun. Kemudian kita ada Versys X. Versys X tahun 2018 harga 15,800. Okey, muka 100, bulanan 2 lebih 7 tahun. Quan diao. Ke quan diao. Okey, so sekarang kita tengok atas pula. Okey, kita ada ADV150 second hand punya tahun 2022 harga 10,500. 2022 10,500. Kemudian RT3S. RT3S kita ada version 2, version 3. Version 3 waiting list lah. Version 2 sekarang ready stock 17,800 version 2, 19,800 untuk version 3. Kemudian kita ada SYM Maxim 500 baru punya. Baru punya ada warna grey dengan biru. Okey, sudah habis, kita tinggal 3 biji saja. Kemudian habis stok, kena tunggu tahun depan. Okey, sekarang kita ada ready stock 39,800. Kemudian kita ada skuter 250 yang paling murah kat market, ES, W Motor ES250. W Motor dari mana? W Motor Malaysia biarlah. ES250 Malaysia punya Vespa biar engine. Okey, harga 13,800 saja. Muka kosong 200 lebih saja, 7 tahun. Kemudian kita ada Panaria, Benelli Panaria 125. Dia macam Vespa, bentuk macam Vespa tapi dia bukan Vespa lah. Dia Benelli Panaria 125 sekarang pun main hot. Harga dia hanya 6,800. Kalau Vespa 125 sekarang mahu 14. Ini 6,000 lebih saja. Okey, muka kosong 2 lebih 4 tahun. Kemudian kita ada W Motor XDV 250. Standard version 18,800. Kalau yang full accessory siap 3 kotak punya 21,800. Kemudian kita ada SYM Tuscany. Tuscany 150 baru launch saja. Ini pun bentuk macam Vespa. Apa beza? Itu 125, ini 150. 150 lagi power, body lagi besar lah. Harga pun tak mahal, 8,888 saja. Muka kosong juga, bulanan 200 lebih 5 tahun. Kemudian R15M baru. R15M baru sekarang 14,5. Sekarang ada promotion free full system adjust aquaporic. Muka kosong bulanan 4 lebih 4 tahun. MT25 baru yang 21,000. Okey, 21,000 sekarang ada
free voucher 1,500. Muka 1,500 4 lebih 6 tahun. MT 15 kalau second mask 2021 9,999. 2021 9,999 muka kosong bulanan 200 lebih 4 tahun. Kemudian kalau kita ada ER6 tadi bawah pun ada ER6 itu version 2, ini version 1. Version 1 punya sekarang 10,800. Okey, 10,800. Kemudian kita ada version 2 juga 2012 12,800. Okey, ini lagi murah kerana ini tak ada box semua. Tadi depannya itu ada box punya 14,800. 12,800 muka 22 pun RM100 bulanan 2 lebih saja. Kemudian kita ada ER6N. Tadi itu F. Apa beza N dengan F? N naked, F fairing. Fairing punya dia ada cover set depan, N punya dia naked lah. Okey, ER6N ni tahun 2016 14,800 saja. Kalau 2012, okey, 2 biji pun hitam kuning pun 2012 12,800. Muka 100 bulanan 2 lebih juga. Okey, kemudian kita ada ini N yang model lama sikit 2010 ke 2009. Jap. Oh, 2011 sorry. Okey, 2011 model lama 10,800 muka 100 bulanan 2 lebih 5 tahun. Kemudian kita ada Z250. Okey, dua-dua pun Z250 tapi bentuk lain. Apa beza? Z250 standard dia dua standard. Ini Z250 SL dia single standard. 2014 8,800, 2000 tak ada tulis, sorry. Ini tahun kalau tak salah 2015 harga 6,280. 2015 6,280. Okey, dua-dua pun boleh loan lah. Okey, kemudian kita ada Legenda tahun 2019 3,600. LC 2020. 2020 warna grey punya 5,780. 2019 5,580. 2018 5,380. Y15 Dosu limited edition tahun 2019 7,580. Tahun 2020 V2 juga 7,480. Kemudian ada V1 5,580. Yang murah ini tahun 2011 12 2,500 aja. Okey, X ada 3 biji. Okey, semua pun 2022 73 7,5. Okey, 73 7,5 lebih kurang saya condition. Okey, captcha yang paling murah kita ada Honda Wave 110. Bukan, Wave 125. Ini Wave 125 tahun 2011 2008. 2011 2008. VF3i ABS. Okey, ini panggil LE Pro ABS 2021 5,500. Kemudian kita ada Benelli R18i 2021 3,800 saja. 1,800 yang paling murah. 3,800. Okey, kemudian kita ada FZ. Tadi ada 2017 42, kalau 2015 model yang sama 3,500 aja. Honda Wave Alpha 2018 2006. Kemudian kita ada Legenda lagi. Okey, ini Legenda 2009. Okey, tahun 2009 2100 125Z 2004 8,800. MVX Movistar 2018 10,800. Kemudian kita ada Vespa LT ya. Ini LT ke LX saya pun selalu lupa lah. LX 150 carburetor ya. Okey, LX 150 tahun 2011. Selalu lupa tulis 2011 5,500. Okey, kemudian kita ada Novo S. Novo S tahun 2000 bukan Novo LC sorry. Novo LC 2009 2006. Masuk dalam. Okey, kemudian kita tengok superbike pula. Ducati 1198 tahun 2013. Berapa harga sudah? 59,800. 2013 59,800 semua standard lagi. Ini last version dry clutch punya. So memang collect item but mau pakai pun boleh, simpan pun boleh, last version dry clutch punya. Okey, kemudian kita ada 1199R. Okey, dia ada standard SR dengan super lega. Okey, ini R version racing spec tahun 2015 harga 99,800. Kemudian kita ada retro punya Z9RS. Z900RS, okey. Tahun 2018 49,800. Kemudian kita ada dua biji Z1000 Sugomi. Dua-dua pun 2014. 43,800 dengan 39,800. Muka 100 bulanan 7 lebih 8 lebih. 700 lebih 800 lebih. Kemudian kita ada Ducati Super Sport S. Okey, Super Sport S. Tahun 2021 mileage 5,000 saja. Kalau baru dia 90 lebih, sekarang 66,800 mileage 5,000. Dia ada standard dengan S. S punya dia depan belakang pakai all in ya. Okey, ini memang high spec punya. Berapa cc? 939. Dia paling Ducati punya paling basic punya superbike lah, paling basic punya superbike. Tapi
condition macam motor baru lah. Kemudian kita ada CBR 1000 2 biji, okey, 22 pun Fireblade. Fireblade tu model baru sikit. 2013 52,800 dengan lagi satu warna grey 48,800. Muka 100 bulanan 9 lebih, 1000 lebih, 10 lebih. ZX10 tadi luar biar kita model baru, ini model lama sikit 2012. Harga 47,800, muka 100 900 lebih 7 tahun. Kemudian kita S1000 RR ni tahun dibuat 2012, register 2015, 57,800, muka 100 bulanan 1000 7 tahun. Kemudian kita ada dua model yang sama, model facelip sikit. Facelip you tengok lampu suara tau, dia punya lampu terbalik you tengok dengan dia. Okey, 2016 dengan 2017, 76,800, 78,800, muka 100 bulanan 13 ke 14. Kemudian oh ini ZX10 tadi kat luar punya. Okey, kemudian kita ada Z1000. Okey, Z1000 macam ni punya. Version macam ni yang kita ada 5 biji. Lagi 4 ke atas nanti kita tunjuk. 2011 harga 29,800, macam harga Z8 saja. Z1000 design lagi cantik, fully import Japan, twin exhaust. Okey, muka RM100 bulanan 5 lebih 7 tahun. Z900. Okey, kalau you mau baru sikit ambil Z900. Tahun 2018 harga 31,800. 31,800, muka 100 bulanan 6 lebih 7 tahun. Okey, kita sambung Harley pula. Okey, Harley Davidson 1200cc, Roadster 1200, tahun 2017 68,800. Roadster dia dalam range poster dia paling high spec lah. Apa high spec dia? Dia upside down fork double disc brake. Okey, sebelah kita ada 248 dengan iron. You tengok 48 dengan iron, dia bukan upside down fork, dia single disc brake saja. Okey, 48 2014 528. Ini 2014 juga 558, sudah buat custom sport rim, sudah ada banyak custom yang barang lah. 528, 558 dengan iron 883, Myres 1000, macam baru, memang macam baru 1000, import baru punya. 2021 harga 64,800, muka 100 bulanan 1107 tahun. Sebelah iron juga tapi 1002. Okey, ini abang dia lah, dua-dua iron, 1883, 1002. Mileage hanya 3000 saja. Okey, memang guarantee you original mileage. Tahun 2021 74,800, muka RM100 bulanan lebih kurang 1307 tahun. Kemudian kita ada Fazer 1000. Fazer 1000 warna putih ni 2015 35,800. Awan biar enjin tapi dia naked biar, selesa biar. Awan dia penat mah, sport biar ini. Sama enjin awan tapi dia selesa sikit. So top speed pun maya laju 250-260 pun boleh pergi. Tahun 2015 35,800, muka 100 bulanan 6 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada CB1000R. Okey, tadi kita tengok CBR1000R sama biar enjin, hanya dia jadi naked macam inilah. Awan biar enjin dia jadi naked, CBR biar enjin jadi naked. Okey, ini market banyak kurang CB1000R. Complete accessory juga 2014 36,800. Kemudian kita ada Hayabusa, Suzuki Hayabusa tahun 2008, ini version 1 kot, 2008 31,800. Kemudian kita ada Yamaha Nikon 900. Maintenance dia actually tak tinggi, kerana dia punya body engine semua dia sama dengan Tracer. So servicing sekali dalam 200 saja, tak mahal pun. Hanya apa mahal, you kena bayar lebih satu tayar lah, kerana ada 3 tayar. Okey, tayar lebih kurang depan yang 500 lebih. Okey, ini unit complete full accessory, siap 3 box semua, sudah boleh travel. Ini ya, banyak rasa 3 roda tak boleh corner, ini lain. Dia bukan macam Spider. Spider belakang 2 roda memang you tak boleh turun. Ini you boleh corner macam Tracer, lagi stable, lagi senang cornering. Okey, 2022 85,800, satu Malaysia saya ingat 4 biji saja. Okey, kemudian kita ada Harley 72. Ha, biasa dengar 48. Ha, 72 dia old school sikit, dia pakai rim spoke rim punya. Semua standard ini, hanya dia tambah satu seat saja. 1200cc juga tahun 2015 52,800, muka 100 bulanan 1007 tahun. Kemudian kita ada Fat Bob. Okey, tahun 2022 import baru, ada warranty kilang lagi, 108,000, 108, muka kosong bulanan 197 tahun. Kemudian kita ada ini panggil XR 1002X, 1200cc juga dalam range, dalam kategori sportster juga. Okey, tahun 2013 49,800. Kemudian kita ada Street Bob. Tadi itu Fat Bob, ini Street Bob. Street Bob dia punya handle tinggi sikit punya. Okey, Street Bob tahun 2020 86,800, muka 100 bulanan lebih kurang 1415 untuk 7 tahun. Kemudian kita ada X Diver. X Diver ni mileage hanya 1000 lebih.
brand new sekarang X Diawer mau 178, baru launch beberapa hari lepas. Ini Mares 1000, Ujimat 100,000. Okey, 2019 75,000 saja. Okey, semua standard. 2019 75,000, Jimat 100,000. Kemudian kita ada Harley, ini panggil Street Glide. Street Glide, okey, Street Glide tahun 2019 148,000 Street Glide. Kita pun ada Ultra Electra Glide macam tu punya nama lah. Tahun 2009 80 lebih. Itu next week baru sampai. Kemudian kita ada GS1250 tahun 2021 116,800. Ada warranty kilang lagi 4 tahun. Okey, 116,800 complete full accessory. Okey, kalau you rasa saya main cepat macam saya tadi cakap, you boleh screenshot. Macam kalau you suka GS ni, you screenshot saja. Kita akan send kasi sales team kita, kita akan send you full detail. Ataupun kebanyakan motor lah, kebanyakan motor saya suruh review kat YouTube punya. Macam mana you mau cari itu YouTube? Okey, macam ini GS1250. You mau tahu dia punya nama suruh boleh. Okey, GS1250, you YouTube cari GS1250, belakang you tambah satu ICT. GS1250 ICT, you suruh boleh dapat terus. Ah, mai saya tunjuk. Okey, nombor satu, you pergi YouTube. Okey, suruh buka YouTube, you search GS1250, belakang tambah satu ICT. You suruh boleh. Ah, ini motor first unit sudah ada. Ah, tapi of course kita ada lain unit, ada banyak unit lagi. Ah, okey. So you boleh tengok review, full review untuk ini motor suruh boleh. You suruh boleh tahu lah. Okey, itu saja. Okey, kemudian kita ada lagi, ada banyak lagi motor. Okey, kemudian kalau mau motor baru. Okey, motor baru kita ada Honda, ada Yamaha, ada Benelli, ada SYM, ada W Moto, ada apa motor lah. You mau apa motor pun kita ada motor baru. Okey, ADV 150 ready stock, you mau hitam ke merah ada. ADV 160 pun ready stock, you mau kuning ke merah pun ada. Semua muka kosong. Semua. Okey, muka kosong 3 lebih 5 tahun. ADV 160 ready stock muka kosong 3 lebih. Y15, Y16, LC V8, Wario 150, Wario 125, Ego Gear, Ego Solaris, Ego Gear dengan Advantis, Wave 125, Dash 125, RS, RXX, semua muka kosong. Okey, bulanan 200 lebih. Apply dulu macam mana? WhatsApp saja. Apply dulu WhatsApp saja, kita boleh hantar sampai rumah kasih. Okey. Semua muka kosong lah, terlalu banyak saya terpulih cerita. You WhatsApp saya, saya mau Y15 pun boleh kita kasih full detail. Okey, kemudian kita tengok sebelah sini pula. Ada BMW C650 GT. Okey, BMW C650 GT semua standard tahun 2016 42,800. 2016, 42,800. Muka RM100 bulanan 8 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Honda XADV. Honda XADV ni sudah complete accessory saja sudah dekat lebih 15,000. Okey, full system aero, all-in absorber, crash bar, spotlight, light guard, radiator cover, top box semua sudah complete. Phone handle pun ada, mileage hanya 20,000. Okey, tahun 2020 69,800, muka RM100, bulanan 1,2, 1,3 macam tu 7 tahun. Kemudian kita ada Versys 1000 Tourer. Tourer. Betul? Bukan. No. Versys 1000 GT. Dia satu GT, satu tak ada GT lah. GT yang datang siap ada sidebox dengan crash bar dengan spotlight. Okey, dua-dua model ada. Kalau GT ni full accessory, kilang datang semua full accessory. Ni tahun 2016 51,800, muka 100 bulanan 1000. Kalau yang bukan GT pun ada ke atas 40 lebih nanti kita tengok. Okey, kemudian kita ada Hyper Strada tapi dia convert jadi Hyper Motard. Okey, apa beza? Strada dia datang ada box lah, dia buang box, belakang dia tukar cover sikit, dia suruh jadi Hyper Motard. Tahun 2014 34,800, muka RM100, bulanan 6 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Scrambler Honda CRF 250 tahun 2014 14,800. Kemudian tadi luar kita tengok satu V-Strom, sini lagi satu V-Strom. Luar punya dia pakai rim jejari, ini pakai sport rim punya. Tahun 2022 complete full accessory. Tahun 2022 36,800. Kemudian kita ada GTR 1004 tahun 2017 84,800. GTR tahun 2011 54,800. Kemudian 2015 79,800. Tahun 2015 79,800. Ini dua pun 2015, sorry. 2015 79,800. Kemudian GS tadi kita tengok yang 2021. 2022 pun ada. Okey, 2022 dia suara baru sikit. Dia punya, you tengok dia punya lampu, boleh gerak dia. Okey,
dua-dua. Model terbaru pun under warranty lagi pun complete full accessory juga. Okey, under warranty kilang juga. Lebih 3000 saja. Tahun 2022 119,800. Okey, kemudian posting sebelah sini kita ada Harley Pan America Special. Okey, Pan America dia ada dua jenis, standard dengan SE. Ini SE. SE dia spoke rim, rim jejari depan belakang, kemudian dia electronic punya absorber. Kalau yang standard dia tak ada electronic. Standard dia harga beza dekat 20,000. Ini complete full accessory tahun 2022. Mileage 6,000, ada warranty kilang lagi, harga 99,800. Okey. Ini dengan GS mana satu sedap? Kalau you tanya saya, GS lagi sedap. Dia punya cornering, dia punya handling, GS lagi sedap. Tapi apa kelebihan ini? You bawa keluar semua orang tengok. Apa? Satu Malaysia memang banyak kurang ini motor. GS mana-mana pun ada. Sebab terlalu banyak ke market. Ini you bawa ke, bawa keluar memang orang, you jalan memang semua orang pandang. Atau motor ni Harley bila ada touring bike. Ini memang special dia lah. Tapi kalau bawa sedap, GS lagi sedap sikit lah. Tapi lebih kurang. Dua-dua pun 1250, performance pun lebih kurang. Okey, kemudian kita pun ada tahun 2020. Tadi ada 2122, kita tahun 2020 pun ada. Harga murah sikit, 112,000. Under warranty kilang juga. Okey, kemudian kita ada GSA. Lama sikit yang GSA, 2016, 84,800. Kemudian kita ada GS 1002 AC. AC masuk air cool. Ini yang tadi kita tengok model baru semua liquid cool. Ini air cool. 2008, complete accessory baru 38,800. Okey, you semua boleh dapat GS 38,800 saja. Okey, ini GS LC tahun 2013, register 2018. Ini surat LC lah, liquid cool. Harga 68,800. Muka RM100, bulanan 7 tahun. Okey, kemudian kita ada tahun 2008. Sama dengan biru, biru dia sudah siap 3 box, ini ada top box saja. Harga murah sikit, 33,800. Tahun 2008 sudah berapa tahun? 14-15 tahun. Boleh loan lagi tak? Boleh juga. Muka RM100 juga, bulanan 6 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada GS AC yang model baru sikit. 2008 dia ada ABS saja, tak ada traction control. 2010 register 2015 AC juga, tapi dia sudah ada traction control, ada handle grip warmer. Okey, model baru sikit. 46,800, complete accessory juga, muka RM100, bulanan lebih kurang 907 tahun. Okey, kemudian kita ada MV Agusta, Butale 920. Butale 9, biasa orang tengok Butale 800 ya. 920, horsepower lagi tinggi, kemudian dia twin exhaust kat tepi. Okey, 2011, 29,800, muka RM100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Butale 800, ini banyak kat market lah. 2016, harga pun sama, 29,800, muka RM100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Butale 675. Okey, 675 pun kurang kat market, biasa semua 800 ya. Okey, 2013, 23,800, bulanan 4 lebih saja 7 tahun. Kemudian kita ada Ducati Scrambler. Ini panggil Icon 800, tengah ini full total 800, 33,800 cc. 2021, 42,800, tahun 2020, 45,800, tahun 2015, 29,800. Belakang kita ada KTM Super Duke 990. Super Duke 990 tahun 2013, harga 24,800. Muka 100, bulanan 4 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada SMR 690. Okey, SMR ini SMR ke Enduro. Ke SMR 690 Enduro. Okey, tahun 2016, 33,800. Muka 100, 6 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Ducati Scrambler 1100. Okey, Scrambler 1100 ni abang 800 lah. Okey, tahun 2019 harga dia 49,800, muka RM100, bulanan 900 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada Triumph Street Tripper 765, tahun 2020 hanya 35,800, tahun 2020 765 35,800, muka 100, bulanan 6 lebih 7 tahun. Sebelah dia abang dia, ini panggil Speed Tripper 1002. Ini 765, ini 1002 RS high spec ya. Brembo depan belakang, all in absorber depan belakang. Tahun 2021 85,800. Baru punya dekat 110. 85,800. Okey. Kemudian kita tengok mai. Baru jalan separuh lagi. Nanti kita bawa you naik atas lagi. Atas ada banyak motor lagi. Okey, kemudian kita tengok sebelah ada apa motor lagi. Okey, macam saya cakap, kalau saya cakap banyak cepat, you tengok balik, you screenshot itu motor, send ke SEO team kita, nanti kita kasih tunjuk you lah. Ini Momos 350 dah, tapi soal jual lah, 9,800 saja.
Okay, MT09 baru pun ada second model ini version 3 tahun 2022. Semua standard tambah accessory saja 2022 harga 45,800. Okay, mileage 3,000 saja. Memang condition macam perfect macam baru. 45 atau kalau memang baru pun boleh 54 pun kita ada restock. Atau Tracer sekarang sudah keluar hitam dengan putih. Kita ada last unit yang warna silver. Kalau macam warna silver, kita ada ready stock. Yang hitam putih pun kita ada. Harga RM69,000 Tracer, yang MT09 Tracer. Kemudian kita kalau yang cute punya, perempuan pakai punya, laki pun boleh lah. Ini cute yang motor CF motor Papio 125. Okay, harga RM8,888. CF motor dari mana? China. Okay, China CF motor kalau tengok last month dia orang sudah joint venture dengan Yamaha. So dia sudah gabung dengan Yamaha. Okay, ke Malaysia bukan lah, ke China. Dia sudah gabung dengan Yamaha. Okay, Papio ni 125 8888, muka kosong, belandaan 200 lebih 5 tahun. Kemudian dia sebelah dia pun CF motor juga 450 SR sport, sport design. Motor baru 28,800. Lampu dia yang paling cantik. Tengok lampu dia. Oh, you on tengok. Okey, lampu cantik, bunyi pun cantik. Okey. 28,800 Comfrey Adjust Akrapovic. Okey, kemudian sebelah kita ada CF motor yang 800, yang MT800 yang touring punya. Motor baru 53,800, KTM 790 summer engine, complete datang siap ada crash bar, spotlight, steering damper, 3 box aluminium, siap ada GPS, siap boleh connect you punya phone. Orang pegang you punya phone akan vibrate, kasih tahu orang pegang you punya motor atau orang mau curi you punya motor. Okey, sekali lagi tahun motor baru CF motor 800 MT ni harga 53,800, complete full accessory. Kemudian ada QJ motor. QJ motor apa lagi? QJ motor dengan CF motor tak sama dengan brand, tapi dua-dua pun China. Okay, QJ motor actually dia under Benelli. Okay, dia sudah beli Benelli. So Benelli slowly dia akan jadi QJ motor lah. Okay, China punya, tapi engine semua Benelli. Dia tengok dia parts pun tulis TRK. Dia macam TRK 800 lah, senang cerita. Okay, ini panggil QJ motor SRT 800cc. Dia dengan CF performance lebih kurang, hanya dia tak ada macam tu banyak feature. Okay, ini ada macam tadi cakap, ada traction control, ada power mode, ada GPS semua. Ini semua tak ada, ada ABS saja, tapi dia harga murah. Sport rim yang version 39, kalau yang rim jari 42,000. Okay, kemudian ada motor Morini. Oh, brand lagi satu model baru. Morini, motor Morini ni dia Itali punya brand. Okay, tapi actually ini yang saya cakap, kedai ni semua dia under M-Force. M-Force ada bawa 10 brand. So warranty spare part mau cari siapa, semua sama kilangnya. Cari saya, cari kedai Benelli ke, cari kedai Labio Motor ke, cari ke kedai CF Motor, semua sama saja. Okey, motor Morini 650 ni 38,000. Engine dia pakai Versys punya engine, datang siap 3 box juga, belum pasang saya, siap 3 box. Brembo brake depan belakang, Marzozzi punya fork. Okey, ini fork biasa Ducati pakai. Itali punya brand, dia pakai Itali punya barang lah. Marzozzi fork, Brembo brake depan belakang. Okey, kemudian Benelli TRK 251. Tadi kita tengok second hand punya keluar 8,800. Okey, kalau baru punya berapa? Baru pun kita ada siap ada crash bar, siap ada box, harga 15,600 saja. Muka 500, bulanan 3 lebih 6 tahun. Muka 500, 3 lebih 6 tahun. Ada banyak warna. Warna nanti kita tengok atas. Atas semua ready stock. Okey, kemudian kita ada TRK 500. Okey, ini second hand punya complete full accessory. Ini pun kita soal baru buat review kat YouTube. So kalau you mau tengok, tadi saya soal aja TRK 502 ICT. You pergi YouTube search, sudah dapat full review. Okey, tahun 2022 26,800. Kalau baru punya berapa? Okey, baru pun kita ada baru punya 30,800. Siap box juga. Okey, dia datang kilang memang siap box punya, hanya kita belum pasang saja. Okey, kemudian CF motor itu ada banyak model lagi. Dia ada macam scramble punya model. Okey, ini panggil CF motor CLX 700 ADV. ADV rim jejari, handle tinggi punya, ada windshield punya 35,800. Sebelah dia engine yang sama, dia sport punya design. Sport punya design, dia punya handle tunduk punya. Kemudian sport punya design, dia punya brake, you tengok double disc brake. Kalau yang lain punya dia single disc. Double disc brake, siap ada Brembo brake. Okay, yang lain punya bukan Brembo brake, hanya sport punya Brembo brake. Harga 33,800. Atau CF CLX 700 Heritage. Heritage ni yang biasa punya lah, harga murah sikit 30,000. Okay, 30,000. Semua boleh muka 2,000, bulanan dalam 4,500 saja, 7 tahun. Atau you punya budget tak cukup, kita ambil yang 2,500. Bentuk lebih kurang, tapi harga lagi murah lah. Sekarang offer 15,800 saja.
Muka kosong bulanan 3 lebih 6 tahun. 6 tahun. Muka kosong 3 lebih 6 tahun. Okey. CLX 250. Okey. Sebelah kita ada Brixton. Okey. Tengok lagi satu brand baru. Brixton pun ada M4 juga. Brixton mana biar? Austria. Austria. Ha, itu Europe punya lah Austria. Okey. Dia ada keluar 150 dengan 1002 terus. Okey. 150 1200cc. Okey. Dia pun ada banyak model kat overseas lah, tapi Malaysia dia sekarang bawa dua model saja. 150 dengan 1200. 1200 ni bentuk dia macam Triumph. Okey, Triumph jual lebih kurang baru dia 80 lebih. Brixton ni dia pasang Malaysia, itu pasal dia tax free, harga pun memang mampu milik. Triumph 80 lebih. Ini lagi kasih side back, lagi kasih crash bar, harga baru 55,800. Okey, kalau yang kalau you rasa terlalu mahal, ambil yang 150 saja. 150 10,000 sudah ada. 150 dia pun ada 3 model. Ini yang klasik, dia ada scramble dengan dia ada cafe racer. Okey, design ada beza sikit-sikit lah, engine sama saja. Kemudian kita ada Leoncino 500. Ini yang second hand dia. Kalau baru dia sekarang offer 25,000. Second hand dia bulan apa? Tahun 2018. Ah, 2018 15,800. Muka 100 bulanan 2 lebih 7 tahun, atau adik dia Leoncino 250. 250 ni tahun 2019 harga 8,400. Okey, 2019 8,400. Muka 100 bulanan 2 lebih 4 tahun. Kalau baru dia 14,5. Baru pun kita ada. Kemudian kita ada Benelli 400, Impiare 400. Ini bentuk macam apa? Royal Enfield. Royal Enfield jual sangat 30 lebih ke 40. Sekarang Benelli offer 15,500 saja, siap ada bag, muka kosong bulanan 3 lebih 6 tahun. Okey, kemudian kita ada QJ motor. Ah, tadi surat tunjuk QJ motor itu apa? Itu Benelli lah. Okey, sama dengan TNT 600, dia model baru dengan TNT 600. Okey. Sudah jadi lagi ringan, sudah jadi killer, siap ada ABS, harga baru 38,800, siap ada Brembo depan belakang, Maserati Mavoc. Okey, muka lebih kurang 4,000 bulanan 6 lebih 7 tahun, atau QJ motor 250 18,800. Okey, 18,8 yang fairing punya, naked punya 16,8. Okey, naked 16,8. Ini dua sama punya. Mana satu you mau pilih, ikut you punya mata. Kalau you suka yang sport punya design, beli ini. Kalau you suka naked punya design, beli ini. Engine body sama saja. Okey. Kemudian kita ada Benelli 150S. 150S 8,000 saja. Dia macam MT15, hanya jenama lain lah. Performance lebih kurang saja. 8,000, muka kosong bulanan 200 lebih saja, 5 tahun. Kemudian kita ada cruiser type, W motor V16. V16 ni 16,000. W motor ah, tadi soal terangkan W motor Malaysia yang brand lah. Tapi ini semua you tengok ke dalam ni, semua under Enforce. So warranty spare part susah tak? Tak susah, you cari service center. Macam kita memang service center. Ah, saya kedai Benelli, tapi you cari W motor ke Brixton ke, semua kita ada. Kau sama company ya. Okey, dia orang semua sama company. 16,000, muka 1,000 bulanan 3 lebih 6 tahun, atau you mau Keyway. Ah, Keyway lagi satu brand baru. Keyway China yang brand lah. Dia sama kilang dengan Benelli juga. Kat Malaysia under M4 juga. Okey, paling dia paling murah kat market lah. Chopper yang paling murah kat market. 250cc hanya 9,500 ya. 250. Ini pun 250, 16,000. Ini 250, 9,500. Apa beza? Ini body dia kecil sikit lah, kemudian dia pakai carburetor. Kalau itu sudah injection. Okey, kemudian dia ada 250, dia ada 200, ada 150. 200 kalau baru biar 8,5. Kita ini yang second hand biar 2019 5,000. Kalau yang 150 ini sekarang main hot, main muda biar suka. Tahun motor baru Keyway Cafe Racer 152, 6,000 lebih saja. Lebih kurang 6,400. Muka kosong bulanan 2 lebih 4 tahun saja. Ada hitam, ada hijau, ada merah. Okey. So bawah saya tengok habis, kita tengok ada tingkat 2, tingkat 3 lagi. Kita tengok tingkat 2 kita ada apa motor. Okey. Okey, macam saya cakap, kalau saya cakap terlalu cepat, terlalu banyak motor. So you suruh tengok habis apa perlu buat, you screenshot saja mana satu motor you suka, kemudian hantar sales team kita. Sudah hantar sales team kita, kita akan hantar you gambar semualah. Ha, kalau you segan mau WhatsApp, ha, you boleh pergi YouTube. Okey, pergi YouTube tengok saya suruh review kebanyakan motor lah, kebanyakan lebih kurang 90% dalam kedai ni saya suruh buat review kat YouTube. Search saja, kalau mau tengok Z8, you tulis Z8 ICT. Kalau you mau Z1000, Z1000 ICT, bagi YouTube cari. Ha, semua motor ada sana. Okey, atas ada kebanyakan motor baru lah. Ha. So kalau cari motor baru, apa motor you mau, actually kita pun ada. Okey, 150S tadi kita tengok bawah yang warna hitam, you mau hijau pun ada.
XADV biru ke, merah ke, hitam semua ada, 18.8. SYM ZX 200 200cc harga baru 7,000 lebih, baru ah, motor baru 7,900 saja. Muka kosong 200 lebih. 5 tahun. Leoncino second punya 8,400, baru punya ada banyak stok. Okey, baru punya 14.5 saja. Muka kosong sekarang offer. Muka kosong 200 lebih 7 tahun. Ah, 150S punya warna, kemudian Impia Ray 400, okey, ada hitam, ada merah, ada silver 15.5. SRK 250, you mau hitam pun ada, orange pun ada. XADV, bukan XADV, XDV, warna lain semua ada lah. CF 800 datang macam ni, tapi dia datang siap ada box lah. Ini belum pasang box, yang pasang box pun ke bawah. ES 250 ni, tadi saya cakap, Vespa punya engine, memang baloi pakai. Vespa 250, 300 jual berapa? 30 lebih. Ini hanya 13,800, performance lebih kurang. Of course, brand lain lah. Macam pakai BMW, dengan Proton punya beza lah. Tapi boleh pakai tak? Boleh lah. Value for money lah. 13.8 muka kosong juga. TRK 251. Apa warna you mahu pun ada. TRK baru. 500 yang baru. You mahu warna biru ada. Warna grey ada. Warna merah ada. Ataupun mahu X. Okay. TRK dia ada dua model. Satu yang LE. Satu X. Apa beza? LE dia pakai sport rim. 17 inci yang rim. Kalau X, 19 inci yang rim. Okay. X ah, untuk orang yang tinggi sikit lah. You tanya saya. Tengok. Saya yang tinggi lebih kurang 175. Kaki ngam-ngam sampai saja. Ha. So kalau you 1.6 lebih, terus pakai yang sport rim saja. Lagi senang. Dia lagi rendah, lagi ringan, lagi senang handling. Kemudian kita ada Extreme 150. Sekarang offer harga asal 10,000 lebih. Sekarang offer 9,000 saja. Okay. Scooter 150. Adventure punya. Ada ABS 9,000. Muka kosong 200 lebih 5 tahun. Morini 650, tadi saya sudah tunjuk ke bawah. Atas you mau grey ke, putih ke, merah ke, semua pun ada. V16 you mau hitam ke, biru pun ada. Keyway merah, hitam pun ada. Ini Brixton 150 yang baru. Tadi kita tengok second 78, baru yang 11.8. Kemudian ada ZX 150, AFS. S150 sekarang paling murah 5,500 aja. Okey, ZX 9,000 saja. RT3S version 2. Ha, ini V-Strom motor baru pun ada. V-Strom dari bawah punya berapa? 36,800. Kalau baru pun kita ada 44,900, tapi V-Strom datang dia tak ada accessory lah. You kena tambah. Ha, bawah punya sudah full accessory lah. Papio warna lain. Okey, Papio tadi cube punya. Ha, cuma putih ke, merah ke, hijau ke, semua ready stock. Wario warna biasa, biru, merah, okey. Kalau hitam special edition pun ready stock. Skuter yang kecil Benelli 125, okey. Semua ada Benelli kecil 5,000 lebih. Semua muka kosong, kapcai semua muka kosong. Ini semua kapcai. Okey, kemudian sini ada Legenda. Legenda ni sudah jual. Okey, ya 6F tadi kita tengok bawah warna hijau yang 10.8. Kalau you mau putih pun ada, ada 2 biji. Siap box pun 10.8, tak ada box pun 10.8. Kemudian sebelah ada Victory Vegas 8 Ball. Ini customer parking jualnya tahun 2018, harga 428. Kalau tak siap saya, kalau mau confirm di WhatsApp saya, saya sudah lupa. 2018, 42,800. Kemudian Aprilia Shiva 750, tadi bawah ada 2 biji. Ini 2013, 15,8. Elegant 250 baru pun kita ada 16,8. Domina 400 lagi sebiji 2021, 8,500. Okey. Ini Labrio Moto F15 sekarang offer, motor baru, 5,500 aja. TRK 251 ada lagi, tadi warna merah, ini warna grey, 2019, 8,000. ER6F belakang, 12,8. Ini sudah jual. Ha, ini TRK 251, 8,400. FZ1, Phaser 1,000 belakang, Phaser 1,000, 28,800 ada lagi. Kemudian R25, 2017, 11,8. Ini GTR sudah jual. Ini Butali 800 tahun 2017, 31,800 ada lagi. Kemudian ini GSA sudah jual. Ini CBR 1000 sudah jual. Leoncino 500 2018, 15,8. ER6N pun sudah jual. Kemudian ada satu Sportster 883. Sportster 883 2015, 55,800 kalau tak siap saya. 55,800. Muka 100 bulanan 1,700 tahun. Z1000 2011 318. BMW RS 1002 2017 68,800. RS 1002.
Kemudian MT07 2016 218. Tadi ada warna kuning, ini warna purple. 218 siap full system performance exhaust. Ini Triumph Tiger XEX. Triumph Tiger XEX ni tahun 2015, 37,800. Siap 3 box semua. Okey. Ini ZA suara jual. MT09 version 1. Ini suara jual ke belum saya pun suara lupa. 2016 268. Kalau tak saya suara jual. Ini pun suara jual. Ini Fraser 1000, Fraser 800. Ini sedang repair. Fraser 800 tahun 2014 harga 26,800. Okey, VFR 800. VFR 800 2019 44,800. Ini VFR 800 cross runner 2019 448 complete full accessory. Tadi saya cakap Versys 1000 ada yang standard. Ya, ini yang standard biarlah Versys 1000 yang standard punya. Standard dia datang tak ada box, tapi itu owner pun sudah tambah 3 box. Pun sudah tambah slider dengan spotlight. Tahun 2016 juga 49,800. Kemudian Diavel sudah jual. Ini Kimco 200. Sekarang offer 2000 saja. Tapi tak boleh start lah. Apa masalah tak pasti. Harga 2000 saja. Engine luar semua cantik lagi lah. Kalau mau start, you kena pergi hantar pergi servis balik lah. Okey, tahun 2010 Z1000 29,800. 2015 punya Aprilia Shiva 188. Ini GS serang repaint, belum siap lagi. SYM Tuscany. Okey, Tuscany kalau you mau putih ke, you mau merah ke, you mau grey ke, semua ada ready stock. Okey, tingkat 2 sudah habis, kita naik lagi satu tingkat. Okey, ada banyak motor ready stock. Kalau beli cash berapa lama, banyak orang tanya. Kalau cash, saya ada ready stock punya 30 minit, second sudah boleh ambil. Kalau baru punya, tunggu 1 jam lebih sudah ambil. You mahu Y15, terus bayar 1 jam, bawa balik, settle. Okey. Kemudian kita ada MT25. MT25, you mahu grey ke, you mahu biru ke, semua ready stock. R25 ABS, baru punya warna orange, sudah limited, sudah tak ada keluar punya. Ini ready stock, semua sama 21,000. Y15, ok, you mahu orange ke, kuning ke, hijau ke, apa warna you nak pun ada. LCVA pun ada ready stock, Y16 pun ada ready stock. VF3 200 biji saya ada, semua muka kosong. VF3 sekarang offer muka kosong, siap adjust racing line, siap box lagi, siap lagi hammering lock. Muka kosong 200 lebih. You mahu standard tak ada ABS, 7,000 lebih saja. Kalau ABS punya 8,000 lebih. CF motor, okey, tadi tengok warna biru, ini ada warna hitam dengan biru lah. Okey, kemudian CBR 250 ready stock juga, okey, 250 RR ready stock, RSX ready stock. Ini SRK ready stock, ini RS model baru hitam, okey, pun ready stock juga. RS warna lain semua ready stock. Okey, BMW tadi kita tengok RS, okey, ada RS, ini R. RS dengan R beza apa? Ini tak ada fairing. RS ada fairing, itu saja. 2016 52,800. Ini sudah jual. SRT 800. Tadi tengok warna lain lah. Ini ada warna lain lah. Ada. Okey. Wario 160. Panaria. R25. Okey. Ini version 2 pun belum jual lagi. 14,800. Brickstone. Scramble. Okey. Scramble. You tengok tayar dia. Offroad punya tayar. Ada satu X kat sini. Biar ini scramble. Belakang itu klasik. Sebelah dia handle tunduk ya, itu Cafe Racer, dia ada 3 model. MT800 kalau you tak suka hijau, you mau biru pun ready stock. Okey, LC V8 yang special edition pun ready stock. Avantis ADV warna lain pun ada, itu Sim 500, Maxim 500 warna grey pun ada. SM Sport motor yang paling murah kat market. Okey, ini biasa untuk orang simpan nombor ya. Okey, 3000 lebih aja. On the road kalau beli cash, yang interchange punya 3199 on the road, siap semua 3199, 2 tahun warranty. Ok, SN Sport, ADV 150, 160 pun ready stock. Brickstone, Keyway 152, ok, ES 125, scooter yang paling murah kat market, 4000 lebih saja, 43 macam tu. Ok, TNT 135, tadi ada warna hijau, ini pun limited edition 2021, 5500 saja kalau nak. Kemudian SYM Mio 5009, scooter yang paling cute. Okey, 5,500, 5,509, muka kosong, bulanan 2 lebih. John Tess 155, okey, 155cc, baru punya 12, sekarang offer 10,000. Kalau siapa mau satu biji, saya mau clear saja. Ini repair punya, belum siap lagi. Ini yang lain semua repair punya. Okey, kemudian Domina 400. Sekarang Domina 250, 13,900.
Tapi kita ada stok lama Domina 400. Stok lama pun tahun 22 ke 23 saya tak pasti. Motor baru 13.9. Okay, you pakai 13.9 bagi beli 250 atau sama punya harga saya ada last unit. Ah, 400cc 13.9 juga. Ini Suzuki 1000 sangat suar jual. Ini dia suar naik TRK 500 suar jual. Ini W Moto V16 Convert Harley punya baru jual aja. Kemudian kita ada lagi GS 700. Ah, ini belum jual dah. Tahun 2013 complete accessory semua 28,800. Okey, GS 700 dia 800cc, 700 dia sport rim lah. Kalau 800 dia rim sejari, engine sama saja. 2013 288. Muka 100 bulanan 5 lebih 7 tahun. Kemudian kita ada 2019 punya V2, Adonima V2 2019 148. Kemudian kita ada MT09, okey. MT09 baru punya 54,000. MT15 ready stock 12,000. Ini yang lain punya sedang repair. Okey. Leon Chino ini second hand. Tahun 2020 9,008. Ini tahun MT09 2022. Tadi warna grey, ini warna hitam. Hitam semua pun kita ada 44,800. Ini ZX10 dengan R1M pun sudah jual. Okey, itu saja. Habis. So mari kita turun bawah. Okey, banyak motor ada. So kalau you tengok terlalu banyak pun you pening pun tak tahu mau pilih mana. So you sendiri fikir apa motor yang you minat, WhatsApp sales team kita. Atau kalau second hand ya, you screenshot send kat sales team kita. Kita kasih full detail macam mana apply loan. Kebanyakan motor boleh full loan. Ada yang muka kosong, ada yang muka 100 lebih. You mau loan Aeon, loan kedai, loan bank, loan credit card, easy pay, flexi pay, you swipe card jadi installment plan. Second hand yang pun boleh, baru pun boleh. You beli helmet pun boleh. Second hand yang kebanyakan ada voucher, siap ada warranty kasih you. Okay, kalau kedai dan motor kebanyakan ada warranty lah. Kalau yang customer parking jual ya, itu tak ada warranty. Lagi satu kali, kalau you mau tengok lagi detail itu motor, ya you pun sendiri boleh search kat YouTube. Macam mana search kat YouTube? Mari saya tunjuk lagi sekali. Nombor satu, buka YouTube. Okay, sudah buka YouTube, you search lah. Katakan saya mau Panigale ICT. Belakang tambah salah ICT saya. You sudah nampak Panigale 1199. V4S. Tapi ada banyak yang sudah jual lah. You kena cari yang masih ada lagi punya. Okay. Itu saja. So, dua cara. Satu, kalau you minat, boleh datang cuci mata, datang tengok-tengok. Ataupun kalau dari jauh, you tengok video sajalah. Minat yang mana, tak payah risau kita. Satu Malaysia, kita boleh hantar. You duduk Sabah, Sarawak ke, Kelantan ke, Johor ke. Tak payah datang pun boleh. Banyak, terus WhatsApp saya apply loan. Loan approve, kita terus hantar sampai rumah. Okay? Kalau minat, terus datang ICT Motor World Shah Alam. Ataupun terus WhatsApp sales team kita lah. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Bye.